Oke okay guys, balik lagi di channel ini, bareng gue Sesi Nama Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai CBR ini. Ini kan CBR dibeli dari baru ya, tahun 2019 akhir sampai saat ini 2000 berapa sekarang? 2019, 2020, 2021, 2 tahun lebih. Sekitar anggap aja 2,5 tahun lah ya, 2,5 tahun untuk motor CBR 150 yang versi 2019 atau yang versi terakhir. Jadi, di video kali ini kita akan bahasnya itu kayak hal apa aja yang sudah diganti sama yang belum. Hal yang maksudnya komponen-komponen yang memang bisa habis atau ada umurnya lah kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin besoknya mau beli CBR, ya kurang lebih biaya maintenance atau perawatannya ya segitu gitu. Nanti saya akan bahas apa aja yang udah diganti dan enggak termasuk variasi ya, ataupun karena apa jatuh atau gimana itu enggak. Yang penting kayak misalkan ban, rantai, kemudian komponen-komponen lain yang bisa habis kayak kampas rem, kampas kopling gitu. Ya mungkin nanti tonton videonya sampai habis, dan buat kalian jangan lupa support terus channel ini untuk ya lebih semangat lagi membuat videonya. Like video ini, share ke teman kalian, dan subscribe bagi kalian yang belum. Langsung aja kita ke pembahasannya. Ini guys, untuk motornya CBR 150 versi lift terakhir, untuk kilometernya ini baru di 20.000 untuk 2 tahun. Ya masih oke lah ya, masih low, 20.000 kilometer, 20.016. Jadi 20.016 dari sejak 2019 akhir. Kalau dari fungsi-fungsi sini, ini semuanya masih normal semua, kecuali pas bim. Pas bim agak nggak nyala nih. Tuh kan, nggak ada tandanya. Harusnya ini ada tandanya kayak gini. Tapi ini nggak ada nih. Tuh, tuh. Harusnya ada kayak gini. Jadi bagian pas bim rusak. Kemudian bagian ini, bagian switch rem depan yang di sini. Ini solusi buat teman-teman yang mungkin punya CBR. Bagian depan sini ini diganjel nih. Bagian dari si untuk nonjok bagian switch rem atau saklar pengereman ya. Saklar buat rem belakang. Saklar buat lampu rem maksudnya. Jadi di sini dikasih ganjelan. Dikasih isolasi tuh, selotip. Nih, ini kan selotip nih yang bawah. Jadi dikasih selotip supaya bisa neken lagi. Sebelum dikasih ini, kalau nggak buat ngerem, lampunya tetap ngerem gitu. Lampunya ngerem tapi padahal nggak direm. Jadi itu sangat berbahaya bagi saya, karena kalau kita nggak ngerem terus lampunya ngerem terus, tapi kalau kita ngerem lampunya ya tetap sama ngerem terus gitu. Jadi nggak bikin pengendara di belakang jadi nggak tahu gitu kalau kita lagi ngerem gitu, karena lampunya ngerem terus. Nah itu solusinya itu tadi. Kemudian kalau spion, ini sudah saya pernah bahas pakai spion apa, karena ini spionnya agak kepanjangan yang standar, yang mirip dengan yang all new itu kan spionnya. Terus bagian lampu sen samping ini diganti karena tadinya pernah meletak ya, atau kena pengendara lain gitu sampai ininya patah. Tapi ini nggak masuk pembahasan ya, cuma cerita aja. Nah ini untuk bannya nih, ban itu kan ada umur, terus ada apa ya, ada umurnya, kemudian ada batasnya. Kalau di 20.000 km ban ini masih tebel nih guys, masih ada rongganya nih, masih ada rongga bagian sini masih tebel. Kalau pinggir ya karena nggak pernah kepake ya, masih ada ini juga nih, rambut-rambut kayak gini. Cuma bagian tengahnya ini juga masih tebel. Tapi untuk usia ban seperti ini kayak udah kelamaan nih, sampai ada efek-efek kayak gini ya, kayak udah getas gitu. Harusnya sih harus diganti nih bentar lagi ya. Ini karena jika kalian pakainya 2 tahun dapatnya cuma 20.000 km bannya ya kayak gini, ya masih bisa dipakai, cuma ya lebih baik diganti karena udah terlalu keras. Kalau kampas rem depan belum pernah diganti sama sekali, ini kebetulan yang versi ABS ya. Saya juga sudah pernah bahas ABS-nya di video sebelumnya. Rem kampas rem belakang masih belum pernah diganti. Kampas rem belakang juga belum pernah. Jadi masih aman, masih nggak tahu sih.
masih lumayan banyak tuh. Kemudian ban belakang juga masih lumayan tebel nih, tengah-tengahnya nih. Ya, jadi bannya belum pernah diganti. Bagian rantainya nih, untuk gearnya sih masih lumayan, nggak tajam-tajam banget tuh, masih ada tumpul-tumpulnya, masih ada rata-ratanya. Jadi belum minta ganti sih untuk rantai belakang. Untuk gear belakangnya itu belum tumpul, jadi masih bagus lah, masih bagus lah ini. Jadi belum minta ganti. Ini under pun udah diganti ya, udah pernah dibahas juga. Bukan karena kerusakan, jadi yang karena umur itu bagian situ. Kalau yang udah pernah ditambahin itu bagian ini, coolant radiatornya udah pernah ditambahin airnya. Ya coolant sih murah sih, kalau kalian nambahin juga paling bayar 10.000 15.000. Nah, yang paling penting itu mesin. Mesinnya itu belum pernah ada trouble apapun, kampas kopling juga belum pernah ganti. Kemudian bagian dari filter oli kayaknya belum pernah ganti juga. Yang diganti hanya oli doang. Jadi di motor ini yang ganti hanya oli, busi belum pernah diganti. Sama paling oli sama bersihin filter udara sih, udah gitu aja. Sampai sekarang masih aman-aman aja. Busi belum pernah diganti. Dan mesinnya sangat irit, guys. Nih coba ya. Ini riding cukup barbar untuk akhir-akhir ini. Dapat berapa kilometer per liter coba? Tuh, dapat 43,9. Ya anggap aja 44 km per liter. Ya, kalau kalian riding 200 km ya cuma menghabiskan 5 liter saja. Ini saya sedang berada di depan GOR Manunggal. Lampu semuanya masih aman, masih nyala semua. Cuma tadi ya. Oh, ini nih, ini ketinggalan nih. Kalau kalian yang punya CBR facelift, ini bagian sini harus diperhatikan lagi. Bagian sini tuh rawan sekali patah. Ini. Karena sebenarnya patahnya itu kemungkinan besar hanya ditekan di sini. Bagian sininya itu ketekan pada saat pembonceng naik. Jadi ininya patah dan seringkali banyak yang patah. Seharusnya sih bagian sini itu ada dudukan ya. Jadi dudukannya jangan di sini. Seharusnya kendo, guys. Seharusnya dudukannya jangan di bagian sini. Menurut saya dudukannya itu di bagian yang nyatu ini loh. Ini kan nyatu nih, ini ke sini, terus ini bagian samping. Seharusnya bikin dudukannya tuh di sini supaya lebih enak lagi, nggak gampang patah. Ini patah nih, ini disambung. Jadi buat kalian yang mau bonceng di CBR atau kalian yang mau bawa boncengan itu disuruh dikasih tahu dulu lah. Kalau naik itu langsung ke jok. Kalau misalkan tinggi langsung ke jok bisa. Di tinggi 170-an langsung naik, langsung. Nah, hanya kecok itu bisa, tapi kalau kalian yang tingginya nggak terlalu tinggi, ya kalian naik step ini dulu, baru naik gitu. Jangan dipaksakan, nanti dipaksakan ini pasti akan patah, retak gitu. Enak banget rasanya, suaranya maksudnya. Yang lain masih normal aja, mesin alus-alus saja, mesin irit-irit saja. Kemudian untuk bagian rantai belum pernah diganti, ban belum pernah, kampas rem belum pernah, kampas kopling belum pernah. Jadi yang pernah diganti hanya oli dan nambahin oil coolant. Ya udah gitu aja. Oli pun diganti nggak terlalu rutin-rutin banget ya. Cuma ya diganti terus sih. Selebihnya masih normal. Jadi sangat puas sih pakai motor ini. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Oke, guys, jadi itu untuk mengenai pembahasannya. Kalian menurut kalian bagaimana? Jadi saya buatnya sedetail-detailnya. Kalau kalian yang baru mau beli CBR facelift, kemudian mau ganti atau mau beli yang CBR baru juga kan komponennya masih mirip-mirip ya, seperti mesin, rangka dan kaki-kakinya itu masih mirip kecuali suspensi depan. Ya kurang lebih untuk perawatannya ya segitulah. Menurut saya sih CBR ini nggak pernah rewel, nggak pernah ada hal yang memang fatal gitu ya, atau bisa dikatakan tidak ada penyakit pada motor ini. Yang sebelumnya kan ada klotok-klotok, tapi sekarang kan udah enggak ya, masih aman-aman aja mesinnya irit, dan ya sangat puas memakai motor ini. Dan saya pribadi bukan sales ya, jadi ini menurut pemakaian pribadi seperti ini.
Dan untuk komponen kenapa yang lain pada diganti kayak underbone, spion, itu karena underbone itu pengen supaya posisi duduk lebih ke belakang untuk kakinya dan lebih ke atas. Kalau spion, kalau yang bawaannya itu kan mirip dengan CBR 250RR ya, atau mirip dengan CBR yang baru yang sekarang. Itu kepanjangan, jadi diganti spion model seperti ini. Sudah ada pembahasannya, kalian bisa cek semua link yang ada di deskripsi mengenai motor ini. Kalau kalian ingin nonton video lainnya. Oke ya guys, cukup sekian dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.